Perekonomian, Persatuan dan Kesatuan Negara dan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Kamis tanggal 9 Maret 2023. Acara dihadiri oleh unsur masyarakat diantaranya perwakilan paguyuban ojek yang ada di Pasar Jumat, pemilik kios-kios yang ada di pinggir jalan, juga warga masyarakat. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah dalam rangka membina semua unsur yang ada di Kecamatan Tenjolaya agar senantiasa selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, terutama yang berada di pinggiran jalan, baik lalu lintas maupun yang lainnya. Hal ini dilakukan agar warga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Harapannya semoga semua elemen agar dapat menjaga keamanannya, termasuk kios-kios yang ada di pinggir jalan, agar senantiasa dapat bekerja sama dengan pengurus wilayah setempat demi terciptanya rasa aman dan keamanan bersama. Kalau saya sudah 2 minggu latihan bagian di dalam pada hari ini, yaitu pada intinya musyawarah tindak lanjut penataan pengelolaan Pasar Jumat, yang mana yang seperti kita tahu pengelolaan penataan Pasar Jumat itu sendiri kan tidak seperti, bukan punya pemilik pemerintah ya, ada pengelolaannya atau pemilikannya oleh individu atau keluarga, tapi ada hal lain juga, ini menyangkut pengelolaan imbas dari adanya Pasar Jumat ini sendiri, termasuk di sana ada pengelolaan sampah limbah sampah pasarnya juga harus kita kelola dengan baik, kemudian tentraman dan ketertibannya juga, termasuk kios-kios yang keberadaan di sana juga harus kita tertibkan. Itu kan. Yang hadir siapa saja? Yang hadir pada hari ini alhamdulillah dihadiri oleh Muspika oleh pimpinan Pak Camat Kecamatan Tenjolaya, kemudian ada Pak Dan Ramil Jampria Tenjolaya, dan unsur Polsek juga ada dihadiri oleh diwakilkan oleh Babin Kamtibmas Pembinaan Desa Cibitung Tengah. Kemudian peserta yang kita undang juga memang salah satunya adalah dari pelaku-pelaku usaha, kemudian pemilik kios, dari perwakilan paguyuban ojek yang ada di Pasar Jumat, kemudian dari angkot tumaritis. Untuk harapan? Harapan kami tentunya keberadaan Pasar Jumat ini adalah merupakan, seperti kita tahu, ini ada di pinggir jalan kabupaten. Tentu keterlibatan masyarakat, namanya pasar itu kan aktivitas mobilitasnya cukup tinggi, Pak. Ini harus kita atur juga terkait pengaturan lalinnya, juga harus kita inikan juga keamanannya, keterlibatannya, termasuk kios-kios yang terutama yang ada di pinggir jalan. Robi Palapa TV mengabarkan.